Oh guys, sekarang kita lagi di PK dan kita mau ngapain now? Kita mau interview anak-anak IPA tentang best moment kita sama guru-guru selama 3 tahun kita di sekolah ini. Yoi, ayo, ikuti kita ya. Ayo now. Ayo cepet. Gimana sih best moment lo sama Mas Rolin? Nilainya yang dikasih bagus. Iya, bagus pasti. Terus, kalau misalnya dari tatapan. Iya, jangan Mas Rolin. Biar gak disamperin. Terus dijelasin di depan muka kan. Terus coba dong impersonate sekarang kalau lagi ngajar. Dia suka mengulang kata yang sama. Iya, terus dijelasin deh sampai ke yang apa, satu kata apa? Satu kata apa? Jadi ya. Jadi ya. Oh iya, jadi. Jadi ya. Jadi ya. Jadi ya. Gua first impression lu pertama kali ngelihat Seroli tuh gimana sih? Pasti baik. Lesu banget, parah. Lesu banget kalau pasti baik. Suaranya kecil. Oke, thank you guys. Lanjut. Gimana sih teman-teman apa terjadi? Best moment. Iya. Moment apa impression? Oh, boleh deh impression. Papa IPK. Oh iya, impression. First impression lo Mas Medi. Baik, bijak. Iya, bijak, baik. Bapak-bapak tinggi. Terus, coba impression Mas Medi kalau lagi ngajar gimana? Terus, coba best moment lu pada sama survei ini kalau kita lagi ngapain? Bahas Ahok. Iya, bahas Ahok. Oke, thank you guys. Rame dong, rame. Tanya. Oke, sekarang kita ke cowok-cowok guys. Ayo, cepat. Bro, gimana lu pada first impression yang sama survei ini dulu? Awalnya kita kira survei ini tuh galak, ternyata orangnya baik banget. Tapi dia badut. Terus best moment kalian sama Mr. Benny kayak gimana? Setiap hari. Best teacher. Coba ibu sonet. Dia bulat aja gitu ya, pada. Gak ada yang khas gitu. Kayak kata-kata yang khas gitu deh dia. Jam dinding. Wah, yang bulat Mr. Benny. Gak ada, thank you bro. Thank you guys. Kalau ngomongnya kos. Bro! Hei, aku bilang. Cepat. Bro! Lu pada first impression-nya pas pertama kali ketemu Miss Ari gimana? Ya baik. Tegas. Anda jangan berbohong. Bentar. Jowel. Sama Miss Ari itu apa sih? Pas diajar di kelas. Itu kan ngomong aja. Gak pernah ngantuk kan? Gak pernah ngantuk. Sekarang lu coba impersonate dia deh. Jangan kedip. Dia bisa sulap ya? Iya. Guru magic. Oke, thank you lah. Woi, guys, lo pada first impression-nya pas pertama kali ketemu Sir Greg tuh apa sih? Oh, pertama kira enggak ngerti IT ya dia. Oh, gitu. Terus banget komputernya. Keren banget ya. Keren banget ya? Gila sih. Terus lo tuh gimana? Speechless. Diam ya, dia orang diam ya. Ternyata gue lebih jago IT. Jago banget komputernya. Oke lah. Terus best moment lu pada pas lagi sama Sergei itu apa sih? Pas udah ngajar kotak. Sekarang lu coba tiruin itu bagian itu. Kotak. Dot. Oke lah, thank you lu. Hey now. Doa keliling satu-satu, salaman, respect.
mantap, mantap. Terus impersonasi kalau lagi joget, kalau lagi ngajar. Coba first impression kalian pertama kali lihat Miss Diasi itu gimana sih guys? Pasti baik. Rame. Ya, heboh. Oke, thank you guys. Ayo tahu. Oi guys, 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 guys. Mana apa yang sama kata Miss Diasi kak? Bisa ngolot waktu. Gak usah belajar, ya, gak belajar. First impression pertama ketemu di sesi kah apa? Enggak. Kayak nyata? Enggak, sama sekali. Kata baik banget ya. Coba impersonate di sesi kah kalau lagi ngajar. Ayo dong ngerjain. Daniel. Daniel. Ayo Daniel. Thank you guys. Bye bye. Oke, siapa lagi nih now? Lanjut ini. Weh, guys. First impression kalian sama Seriesta. Lucu. Iya, gendut. Ya. Coba lo pada impersonate dia deh, ciri khasnya dia. Impersonate. Seriesta suka bilang jadi. Medoknya masih keluar ya, medoknya. Suka keluar. Luar biasa. Best moment sama Seriesta gimana? Tiap hari pelajaran. Tiap hari pelajaran. Tonton terus habisnya kan, si Yogi. Thank you, man. Ya, tau. Nah, kita ditanya udah satu banyak orang nih. Siapa lagi yang belum ya? Gantian deh. Kita mulu, lu lah sekarang. Tanya siapa, tanya siapa, tanya siapa? Serovin. Itu kayaknya keke paling tahu sih. Gimana kek, Serovin? Ya, pokoknya Serovin balik. First impression kita, Serovin itu kayak serius terus kayak... Kalau menurut gua sih dia psikopat gitu sih. Kayak suka nyambukin anak gitu kan. Katanya disuruh diikat di kursi, katanya kalau gak bener mainnya. Mau dicampuk. Ketawanya apa disingkat ya? Iya. Gimana guys? Ha! Cuma ha! Terus kalau kita masuk kelas suka dihina gitu tiap kita baru masuk kelas langsung disemprotin pengawal ruangan. Iya. Bau katanya gitu. Gak bener sih kalau gak bener emang. Terus, bocah. Terus kalau misalnya gue gila dikit udah langsung habis satu kelas dimarahin sama dia. Dimarahin semua udah kalau. Oke. Kita udah selesai guys interview-interview anak-anak IPA yang kurang sangat satu. Membantu. Tapi kita melupakan satu guru guys. The best teacher. Iya. Yang paling sabar. Paling sabar dari semua guru. Mau kita jungkir balik di kelas salto gak bakal marah. Gak bakal marah. Gak paling marah. Marah dikit tapi gak termasuk marah lah itu. Itu adalah Miss Emmy. Yogi. Jadi best moment kita Miss Emmy itu gila kita 2 tahun ya dari apa Miss Emmy itu wali kelasnya kita. Iya, 2 tahun. Gua sama dia sekelas terus. Sekelas terus gua. Jadi Miss Emmy itu udah kayak udah bukan kayak guru ya dia. Iya, udah kayak emak sendiri lah ibaratnya. Kayak mami, mami Emmy. Mau senang, mau sedih sama dia terus kan. Best moment kita itu apa ya, Del? Tiap hari ya dia. Iya, tiap hari. Sih. Tiap hari gimana? Inggris tuh enggak bakal bisa bosen gitu. Enggak bakal bisa bosen. Gak bosen. Ya. Bosen. Terus best moment kita yang lain itu pas kita ke rumah Miss Emmy makan-makan dapat makanan banyak banget ya, Wil. Terus yang Miss Emmy ketabrak kambing. Itu apa bos? Itu dia hari-hari nggak bisa pakai heels. Terus hari itu impersonate apa ya? Dia seperti ibu yang baik lah pokoknya. Iya pokoknya kayak bener-bener kayak emak dia kayak misalkan gua nih, gua SNMPTN, gua nggak tahu mau daftarnya kapan, gua nyuruh dia bangunin gua. Gua TOEFL dia yang bantuin. Kurang apa lagi nih guru? Gua mau daftar satu universitas yang sangat sulit. Miss Emmy yang ngajar interviewnya. Naikkan gaji Miss Emmy. Ada itu aja kayaknya. Thank you banget ya Miss Emmy dan semua guru-guru udah ngajar kita. Terima kasih udah selama 3 tahun ini sabar banget sama kita. Makasih. Oke. Enggak, makasih. Ya terima kasih udah ngajarin kita 3 tahun ini. Semoga selalu diberkati sama Tuhan. Terima kasih ya. Kita semua sayang sama kalian. Dadah.
Dadah. Oke guys. Tibalah kita di penghujung vlog interview anak-anak IPK. Kalau ada kesalahan kata, menyinggung, kritik dia tidak bermaksud, kita sayang banget sama guru-guru IPK. Bye bye. Kita Naomi sama Daniel. Ulang-ulang. Guys, mau berbadan sama Strawberry gimana? Banyak orang iya, siapa lagi? Gantian dong kita mulu.